Setapak demi setapak langkah kaki mengayun dengan memakai gelang di kakinya, dan di setiap adanya kerumunan warga dirinya berhenti dan bernyanyi dengan gending-gending Jawa Timuran sambil menunggu pemberian uang dari warga. Samarwati alias Umar mengaku terpaksa mengamen untuk kebutuhan hidupnya karena dirinya tidak bisa lagi mengikuti pagelaran ludruk yang saat ini jarang sekali ada pementasannya. Samar, gimana sejak kapan hobi anu tari anu ya tari jahitan monte-monte gini. Tari remong itu ya? Iya, tari remong. Oh, tari remong. Dulunya ikut ludruk. Iya. Ikut ludruk sudah berapa lama? Sudah lama gitu. Iya. Ikut ludruk apa saja? Baru muncul. Merdeka. Begitu. Ini saat ini kenapa kok ngamen? Ya, bagaimana lo sudah bangkrut ya? Bangkrut ya. Ada di Surabaya, jauh-jauh mas ya. Sudah lama ngamen-ngamen di rumah orang. Ya, lumayan. 2 tahun kurang lebih. Oh, 2 tahun iya. Itu ya. Nggak ada mas ya. Paling jauh di mana? Sumberan, Langon. Untuk kecamatan ini. Iya. Kecamatan. Jauh-jauh nggak tahu, nggak pernah. Itu jalan kaki terus ya? Iya, nggak pernah jauh-jauh. Jalan kaki ya? Iya. Jalan kaki ya. Sampai per hari kalau ngamen sampai dapat berapa? Ya lumayan. Lumayan pokoknya. Lumayan itu ya. Buat gini mas. Buat makan itu ya. Iya. Buat makan itu ya. Dan kalau sakit ya beli obat, suntik. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.